kembali lagi di channel YouTube Gogo Mobilindo. Buat kalian yang sedang mencari mobil dengan resell yang cukup baik, ini saya kasih info, saya spilkan ya, yaitu Honda Brio. Dan kebetulan kita sedang punya beberapa Honda Brio. Langsung aja ya, Honda Brio tipe apa aja yang ada di showroom Gogo Mobilindo. Ini kita juga punya HR-V, kita juga punya Mobilio. Nah, ini yang pertama kita punya Honda Brio warna Silverstone, dan ini yang tipe E manual 2021. Mobil ini kita kasih DP 5 juta dengan angsuran sekitar 4 jutaan. Ini yang manual ya, buat kalian sedang mencari manual, dan ini plat lokal AA, pajak bulan 1, panjang sekali. Dan mobil ini belum lama kita dapatkan, baru ya, termasuk new, baru kita dapatkan, masih orisinil, sudah lulus autospektor, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Ini kita warna putih tahun 2021, tipe E juga ini, CVT ya, Matic. Ini kilometer 30.000 dengan DP 5 juta, kalian sudah bisa mendapatkan mobil Brio tahun 2021. Angsurannya di 4 jutaan, kilometer 30.000 ya, plat D, pajak bulan 5, masih hidup. Dan untuk kondisi interior, ini masih orisinil. Joknya hanya dibungkus kulit warna hitam, dan yang lainnya masih orisinil, guys. Mantap sekali ini. Dua stok tahun 2021, warna Silverstone dan warna putih. Monggo yang minat segera ke showroom Gogo Mobilindo. Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta. Untuk selanjutnya, kalau yang warna kuning ini sudah ter-DP ya guys, jadi kita lewati saja karena sudah ter-DP. Dan untuk yang ketiga, kita juga punya 2021, sama warna putih juga, dan ini cuma beda 1000 km ya. Kalau yang tadi itu 30.000, kalau ini 29.000-an. Plat D, pajak bulan 2. Untuk DP-nya sama 5 juta dengan angsuran di 4 jutaan. Monggo dipilih. Pajaknya bulan 2, kalau yang tadi bulan 5. Siap pakai, masih orisinil bagian eksterior. Untuk interiornya, wow. Untuk interiornya hanya dibungkus jok krem ya, warna krem. Nih, kita juga ada yang lebih muda dari sebelumnya. Kalau tadi 2021, kita punya warna hitam ini tahunnya 2023. All new Brio yang tipe RS CVT ya, Matic. 2023. Ini cukup DP dengan 15 juta dengan angsuran 5 jutaan, dan kilometernya masih berjalan 7.700-an. Masih rendah banget karena ini tahun 2023 dan plate pajaknya bulan 6 ya, masih hidup. 6 tuh Juni ya, Juni apa Juli, sekitar itu ya guys. Beda sekali ya dengan yang ketiga tadi. Dan yang terbaru 2023, wow, sudah kiles ya tentunya karena tahun 2023. Wow, ter the best dari yang ketiga tadi. Dan ini warna hitam tipe RS ya. Yang tipe RS Matic. Lanjut ke unit yang kelima, kita punya Brio manual, ini tahunnya 2018. Ini yang tipe S ya, Satya S ya, manual.
Dengan DP 6 juta kalian sudah bisa membawa pulang Brio tahun 2018 ini. Dengan ancuran 3 jutaan saja dengan kilometer sudah berjalan 54 ribuan. Warna Silverstone. Plat B pajak bulan 8. Mobil sudah siap dipakai. Interiornya masih orisinil. Joknya hanya dibungkus kulit ya. Rapi. Dan ini masih orisinil. Digital untuk AC-nya. Dan untuk bagian atap-atapnya ini juga bersih sekali ya guys. Monggo yang sedang mencari manual, ada yang 2018, kalau yang tadi 2021. Mantap sekali. Luar dalam. Luar dalam masih orisinil. Kita juga ada beberapa stok yang lain. Ini contohnya ada Jazz 2013. Monggo. Datsun kita juga ada. Sigra ada, yang CX3 kita juga punya. Banyak stok yang lain jika kalian mencari yang lainnya. Mirek 2012 nih kalau nggak salah ya. Datsun sudah laku, ini sudah mau diambil hari ini. Sedang proses ya. Untuk Etios ini sudah ter-DP. Tinggal pelunasan. Ini Yaris 2014. Oh, 2014 dan Mirek 2015. Brio-nya sudah dipoles. Untuk Brio ini sedang dipoles. Ini baru datang, makanya langsung dipoles ya guys. Plat lokal, plat AB, pajak bulan 1. Panjang sekali. Dan ini yang Brio tipe E CKD transmisi otomatik tahunnya 2014. Warna merah bisa kalian dapatkan dengan DP 5 juta dengan ansuran 3.400.000. Kilometer sudah berjalan sekitar 93 ribuan dan ini proses poles. Insya Allah nanti langsung jadi, bisa kalian ambil jika kalian suka mobil ini ya. Tahunnya 2014 cuma ada satu unit ini warna merah. Bisa kalian pinang. Dan kita juga punya Ayla. Ada Vios, Camry, yang cari double cabin, kita juga punya Triton, double cabin. Cuman udah di review ya, ada XL7. Yang cari mobil keluarga yang agak murah, ini kita punya All New Livina ya. Ini yang 2019, siap dipinang, atau cari yang lebih tua. SUV lebih tua ini, kita punya Escudo tahunnya 2001. Bisa kalian cek di Gugung Belindo, Jalan Kelurang, kilometer 8,5. Bisa kalian kontak marketing di deskripsi video ini. Cukup sekian dari saya, jika ada salah-salah kata atau informasi, saya mohon maaf. Dan jika kalian ingin melihat stok yang masih ready, kalian bisa cek di IG, di highlight IG gogo.mobilindo ya. Dan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya.